Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kita di hari ini. Bawa motor dengan kecepatan tinggi, seorang pengendara terjatuh ke Sungai Maro, Merauke. Warga Mimika digegerkan penemuan jasad di depan rumah toko. Dampak musim kemarau, 5 hektar lahan kosong di Merauke terbakar. Puluhan anak-anak asli Papua dengan semangat tinggi mendatangi SD Negeri 2 Merauke. Mereka tergerak untuk menuntut ilmu yang diajarkan para relawan. Masih banyak anak asli Papua yang belum bisa mengenyam pendidikan seperti anak-anak di daerah lain. Umumnya mereka berusia 7 hingga 24 tahun dan sebelumnya tidak sedikit pun terlintas di benak mereka bisa duduk dan belajar menuntut ilmu. Belajar ya. Baca apalagi belajarnya. Menulis juga. Esau, kau senang di sini, bisa sekolah senang. Esau lihat Om dulu. Esau, bagaimana kau sekolah di sini? Bagaimana rasa senang kan? Bagaimana? Senang. Tentu ini tantangan bagi relawan yang pengajar mereka. Salah satu yang paling sulit adalah mengumpulkan anak-anak ini untuk datang ke sekolah. Karena sebagian besar dari mereka masih harus mencari nafkah, membantu orang tua. Sebenarnya sama dengan pembelajaran yang biasa, yang normal, yang saya bisa lakukan. Memang mengumpulkan orang saja, Bapak. Oh, mengumpulkannya. Tapi berapa hari ke depan kemarin-kemarin sudah, anak-anak sudah sering datang. Kesinnya. Nah, kalau untuk menyimak pelajaran, bagaimana kemampuan mereka, Bu Guru? Iya. Kami harus mengulang-mengulang, Bapak. Mengulang ya? Banyak pengulangan. Mengulangnya. Nah, kira-kira apa yang tersulit buat mereka ini, membaca, berhitung, atau seperti apa, Bu Guru? Membaca. Membaca ya? Nah, umur yang ada di sini, berapa umur berapa? Yang paling rendah, kemudian umur yang paling tingginya berapa, Bu Guru? Umur 6 sampai 12 atau 13. Mereka belajar di dalam kelas yang terbagi dalam kelompok umur. Semisalnya untuk umur di atas 10 tahun, mereka lebih utama diajari cara membaca dan menulis serta berhitung karena ada yang sama sekali tidak bisa membaca. Angka berapa? 19. 19 tahun. Domin, kau kesini memang orang tua yang suruh kah atau sendiri datang sadar? Dulu kau sekolah kelas 9 di mana? Mau kesini? Bukan, sekarang dulu kelas 1. Ini Kepala Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Wasur, Sergius Womsiwor, prihatin atas kondisi ini. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, namun masih banyak anak-anak asli Papua yang terbelenggu kebodohan. Nah, saat ini kita sudah 78 tahun bangsa ini merdeka dan berdaulat dan jadi kebanggaan untuk kita semua. Tetapi ternyata di tanah Papua, Kabupaten Merauke, masih ada generasi penerus yang belum merdeka dari kebodohan, tetapi mereka terlilit di dalam kebodohan itu sendiri. Dan ini tugas dan tanggung jawab kita semua. Saya harap dengan adanya berita ini diperoleh oleh para pengambil kebijakan, mari kita membebaskan, kita memerdekakan generasi penerus ini dari kebodohan. Anak-anak yang saat ini sedang kami layani pada layanan pendidikan inklusif nonformal dalam wadah PKBM Wasur ini adalah anak-anak yang keseharian membantu orang tua mereka untuk mencari makan minum. Jadi saya bisa mengatakan bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang orang tuanya belum beruntung dengan baik di dalam perekonomian mereka, sehingga berdampak kepada kehidupan anak-anak untuk menjadi pemulung, tetapi juga sebagian anak ada yang berprofesi juga sebagai pecandu lemari bon di Merauke atau di Jalan Transito. Nah, mereka ini betul-betul membutuhkan perhatian dan perhatian dari pemerintah ke depannya. Sejak berdiri tahun 2006,
PKBM Wasur telah mencetak puluhan anak-anak asli Papua menjadi orang yang berpendidikan. Sebagian ada yang menjadi guru, ASN, bahkan TNI dan Polri, dan meneruskan ke bangku kuliah. PKBM masih berharap bantuan dari berbagai pihak untuk membantu anak-anak asli Papua meraih mimpi mereka. Karena untuk memutuskan rantai kemiskinan, hanya ada satu jalan, yakni pendidikan. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ribuan ASN di Papua Barat Senin kemarin ikut apel pagi bersama Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau di lapangan sepak bola Sanggeng Manokwari. Dalam kesempatan ini, setelah apel, Gubernur memerintahkan seluruh ASN membersihkan lapangan yang nantinya akan digunakan untuk upacara HUT RI. Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau kembali mengingatkan seluruh pegawai pemerintah agar memetik pelajaran dari para pejuang yang gigih melawan penjajah dengan bekerja lebih gigih dan disiplin untuk melayani masyarakat. Kita tidak usah berjuang lagi. Ya, jadi Bapak Ibu terus dibentuk apel hari ini, terus dicari senjata di mana, bawa bulut tui bagaimana, bambu runcing bagaimana, tombak bagaimana, kalawai bagaimana, tidak usah. Cukup datang berdiri, orang doa nanti, kemudian apel bersama, kita nanti merenungi detik-detik proklamasi, tapi juga memperingati saat-saat perjuangan para pendahulu kita yang korbankan jiwa, raga, harta benda mereka. Pendahulu kita sudah memulainya, dan kita sudah mengusir penjajahan itu, dan kita sudah merdeka. Dan hari ini kita boleh bahagia karena kita mendapatkan banyak-banyak anugerah atas kemerdekaan itu. Amin. Gubernur juga melihat langsung anggota Paskibraka yang sedang berlatih di lapangan Sanggeng. HUT kemerdekaan RI akan dipusatkan di lapangan Sanggeng Manokwari. Selama ini lapangan sudah puluhan tahun tidak digunakan. Namun semenjak Paulus menjabat Gubernur Papua Barat, lapangan Sanggeng sering dijadikan tempat untuk penyelenggaraan HUT kemerdekaan RI. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Warga Merauke sudah siap menyambut HUT kemerdekaan. Terlihat dari seluruh kawasan Merauke yang semarak dengan warna merah putih serta pernak-pernik kemerdekaan. Namun ada satu hal yang mengganggu Uskup Agung Merauke, Petrus Canisius Mandagi. Ia berharap di momen HUT RI, Merauke harus berubah wajah menjadi lebih bersih dan tertata. Ia meminta warga dan pemerintah sama-sama bergotong royong membersihkan sampah yang merusak keindahan kota selama ini. Perayaan itu sudah mulai dilaksanakan. Karnaval, warung pasar, lihat bendera-bendera dan sebagainya. Itu bagus. Pesta-pesta tetapi diwarnai dengan pembersihan kota. Apakah kota bersih atau kotor? Ya. Di mana-mana banyak sampah-sampah dan sebagainya. Pas sebenarnya tanggal 17 Agustus harus tunjukkan bahwa kota Merauke itu kota bersih, bukan kota sampah, ya, sehingga menimbulkan banyak penyakit. Jadi ini kesempatan supaya 17 Agustus perayaan yang istimewa ini masyarakat Merauke itu betul-betul bekerja untuk ada kebersihan, bukan cuma masyarakat Merauke, masyarakat Indonesia, masyarakat Provinsi Papua Selatan. Sampah masih menjadi persoalan yang pelik di Merauke. Kebiasaan sebagian warga membuang sampah sembarangan tampaknya masih sulit diubah. Selain itu, pemerintah juga harus lebih serius menangani masalah ini, baik dengan perluasan fasilitas pembuangan sampah hingga modernisasi peralatan penunjang. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan,